Perkenalkan, saya Asep Mandala, owner Mendoan Cepot. Mendoan Cepot adalah pionir usaha makanan cepat saji. Berdomisili di Citra Raya, berdiri sejak tahun 2016, dan saat ini kami memiliki satu. Saya adalah seorang guru di salah satu SD di Kecamatan Panongan. Memiliki profesi sebagai guru adalah profesi yang sangat menguntungkan. Karena setelah saya beraktivitas di pagi hari, saya bisa memulai untuk berwirausaha. Pilihan saya jatuh kepada usaha mendoan. Karena mendoan merupakan alternatif usaha yang menjanjikan, di mana mendoan memiliki pasar khusus serta merupakan ikon khas daerah yang sudah melegenda. Dengan hadirnya Mendoan Cepot, diharapkan bisa mengobati kerinduan teman-teman rantau yang sudah dan sangat merindukan dengan makanan yang berbahan baku tempe ini. Mendoan Cepot terbuat dari kedelai pilihan, diolah secara higienis tanpa menggunakan MSG. Saya sadar untuk memajukan sebuah usaha dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni dari para pelaku usaha tersebut. Pelatihan kewirausahaan yang tepat dapat menjadikan alternatif untuk meningkatkan soft skill dari para pelaku usaha. Tidak hanya para pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro, namun juga pengusaha pemula dan para pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Harapan saya, semoga nantinya kegiatan seperti pelatihan UMKM bidang ekonomi CSR Sinar Maslen terus berlanjut dengan materi beragam yang sesuai kebutuhan lapangan agar semua penggiat UMKM tetap semangat mengembangkan diri untuk mengupgrade keterampilan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CSR Sinar Maslen dan Ibu Megawati yang sudah memfasilitasi saya dan mengizinkan saya untuk mengikuti pelatihan binaan Sinar Maslen. Serta tak lupa kepada Pak Rudianto yang sudah berbagi ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa kepada saya. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya mampu membuka mata dan saya siap mendobrak pasar ke yang lebih luas lagi.